teman-teman. Oke, itu kayak ada apa? Kayak bola api, teman-teman. Oke, tuh lihat. Kayak bola api di sebelah sana. Oke, astagfirullahaladzim tuh. Oke, lihat, teman-teman. Kayak ada bola api sebelah sana. Allahu Akbar tuh. Lihat. Oke, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Akbar, astagfirullahaladzim. Tuh lihat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat. Itu lihat dia mulai ke sini, teman-teman. Oke, coba kita astagfirullahaladzim. Tuh lihat, teman-teman. Oke, itu adalah bola api. Oke, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tuh lihat, teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat, teman-teman. Waduh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu panas pati, teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi kali ini Karimin ada di hutan. Kita rencananya kita mau bermalam di tempat ini. Oke, luar biasa banget kita berangkat malam. Suhunya tadi tuh lumayan dingin dan sekarang gak tahu ya. Dan di sini juga banyak nyamuk banget, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman sehat selalu, dukung terus Karimin dan pokoknya rezekinya lancar, teman-teman. Oke. Oke. Ini kita baru berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lihat teman-teman, di sini tuh luar biasa banget. Ini adalah hutan jati. Di sini banyak sekali rimbun oleh pepohonan. Dan ini bulannya itu lagi bulat, teman-teman. Wah, keren banget ya. Luar biasa banget, cuy. Oke. Di sini tuh sumber mata airnya jauh ya. Soalnya ini jauh dari sungai, saya nggak tahu nih dari sini tuh nggak tahu sungai sebelah mana. Soalnya ini lagi musim halodo atau musim hujan, teman-teman, musim kemarau. Jadi ya seperti ini ya, kering-kering. Kita mau cari, tadinya mau cari air buat persiapan kalau misalkan malam airnya habis itu kita bisa ngambil di sungai. Terkadang kita bawa air itu bekal. Di tengah malam itu kita udah kehabisan air, cuy. Jadi kita kalau bawa air 1 galon itu nggak kuat ya, soalnya berat, menempuh perjalanan yang cukup jauh juga. Luar biasa banget di sini tuh banyak nyamuk, cuy. Kita mau cari tempat dulu, nggak tahu yang di sebelah mana. Ini juga jauh dari pemukiman. Oke. Ini kalian bisa dengar ya. Ini nggak tahu ini suara hewan ataupun suara apa. Nah, kalian bisa dengar. Nih. Oke. Ini di depan saya di sebelah sana itu ada gubuk. Iya, ada gubuk. Di sebelah sana itu ada gunung, ada bebukitan. Di sebelah sini juga ada bebukitan. Di belakang berarti kita dikelilingi sama bebukitan, teman-teman. Oke, ini sebenarnya ini deg-degan juga ya, soalnya kalau misalnya tempat seperti ini tuh jauh, bener-bener jauh dari pemukiman itu resikonya sangat besar banget, teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim.
Oke, teman-teman, jadi kita udah pasang tenda, kita udah bikin tungku, kita udah pasang lampu. Jadi semuanya kita udah ditata ya. Jadi lampu tadi kita udah pasang. Jadi tungkunya udah selesai, tinggal nanti kita masak aja di depan. Oke, tadi kita berangkat itu sekitar habis isaan, kita berangkat habis isa kita manjak bubuk kita, teman-teman. Kita nanjak satu bukit. Ini kita ada di belakang bukit. Oke. Luar biasa banget, teman-teman. Jadi pas saya pasang tenda, nggak tahu ya suara hewan ataupun suara apa, di belakang itu ada suara, teman-teman. Nggak tahu suara musang ataupun suara babi ya. Soalnya kalau malam tuh, kalau misalkan di dalam hutan kalau seperti ini tuh, takut itu adalah babi, teman-teman. Babi ataupun hewan-hewan buas. Banyak ular, banyak hewan buas, banyak babi. Apalagi sendiri, kalau sendiri tuh banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kalian bisa dengar, nggak tahu itu suara hewan, nggak tahu suara apa, teman-teman. Bener ya, pas awal saya bangun tenda di sini itu emang bener-bener tadi ada suara di sana, dan tadi juga suaranya itu terdengar kayak melintas, tapi nggak ada sosoknya, teman-teman. Ini sangat gelap banget, cuy. Tuh, kalian gak akan bisa lihat apa-apa ya. Ini kita ada di dalam hutan, jadi gelap banget. Gak tahu itu ada hewan ataupun sosok apa. Sebenarnya ini adalah salah satu hutan yang sering dihindari oleh warga ataupun masyarakat, karena hutan ini tuh kental dengan mistisnya, teman-teman. Jadi kental dengan mistisnya, kental dengan keangkerannya. Jadi warga itu udah ngecap atau apa ya, ini udah simbol ini adalah salah satu hutan yang sangat banyak horornya. Jadi angker gitu kan. Selain angker itu juga banyak sekali hewan-hewan buasnya yang ada di dalamnya, teman-teman. Oke. Ini sebenarnya saya tuh lagi waspada. Oke, yang saya bilang ya. Jadi di sana itu ada sungai, di sebelah sana ada sungai. Kita cek itu sepanjang jalur sungai itu bener-bener nggak ada airnya, teman-teman. Bener-bener surut, nggak ada airnya. Soalnya kalau musim kemarau seperti ini tuh, ya seperti ini. Kita kekeringan, nggak ada air. Kita tadinya mau cari air yang banyak buat di simpen, takut bekalnya ketika malam itu kita nggak ada air. Soalnya kalau misalkan bermalam di hutan itu cari airnya itu emang susah, teman-teman. Apalagi kalau musim kemarau, kalau musim penghujan itu lebih gampang ya, soalnya lebih banyak sekali ininya, teman-teman. Hutan ini terkenal dengan mistis, banyak sekali keanehan, banyak sekali keangkerannya. Selain banyak yang aneh, teman-teman, jadi hutan ini juga sering dipakai buat orang bertapa, orang-orang cari nomor, orang-orang cari kekayaan ataupun apa ya, nggak tahu, karena mungkin waktu kemarin-kemarin katanya dikabarkan ada orang yang bertapa itu selama beberapa hari di dalam hutan ini. Nggak tahu tujuannya cari apa, nggak tahu tujuannya nyari apa ya, nggak tahu tujuannya nyari apa, mau apa ya, pokoknya nggak tahu, itu urusan mereka. Oke, jadi ini adalah hutan yang benar-benar diwaspadai sebenarnya oleh masyarakat, karena keangkerannya itu benar-benar sangat kental banget, teman-teman. Konon katanya bukan hanya apa ya, satu sosok ataupun apa, tapi katanya banyak sekali siluman-silumannya yang ada di tempat ini, teman-teman. Oke,
Dan saya tadi juga muter ya di sebelah sana, muter ke sini tuh emang itu auranya kental banget. Jadi apa ya, di pikiran saya juga udah wah ini kental banget, dan nggak tahu mungkin ada yang ngelirik ataupun apa. Soalnya tadi saya jalan ke sini aja itu terasa berat teman-teman, terasa berat banget. Oke, jadi sambil enak kita nanti mau bikin minuman dulu biar nanti ketika malam itu kita sambil seruput yang hangat teman-teman. Oke. Masak.
Oke, teman-teman, jadi kita udah bikin minuman yang hangat. Luar biasa banget ini. Kalau misalkan malam ya, semakin malam tuh anginnya nih semakin muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Jadi nikmat banget, teman-teman. Makan di alam, minum kopi di alam, luar biasa banget. Oke, ini kita juga bawa jajanan ya. Ini bawa jajanan dari rumah. Nggak tahu ya. Nggak bawa asem. Masih bisa dikonsumsi, teman-teman. Ntar kita beli di jalan waktu kita berangkat. Enak banget nih. Dari tadi itu saya mendengar suara seperti ada yang berjalan, teman-teman. Nggak tahu itu apa ya. Soalnya dari tadi itu pas saya lagi masak, pas waktu pasang tenda, itu ada suara yang berjalan di sekitar sini. Dan juga ada suara apa ya, nggak tahu, teman-teman. Suaranya itu aneh banget. Mungkin mereka mulai berdatangan. Hari ini udah malam banget. Jadi perasaan saya itu dari tadi seperti ada yang ngedeketin terus, teman-teman. Seperti ada yang memperhatiin terus. Oke, teman-teman. Tadi kita habis ngopi, habis makan. Dari tadi itu saya mendengar suara kayak ada yang berjalan, terus ada yang suara-suara aneh gitu, teman-teman. Dan tadinya saya juga mau explore nih, kita mau explore, tapi saya masih ragu. Ragunya itu takut itu babi ataupun hewan buas, teman-teman. Soalnya kalau misalkan ada di dalam hutan, yang berbahaya itu emang seperti itu. Ini bahaya banget, teman-teman. Ini kayak mendekat, teman-teman. Ini kayak mendekat ya. Dari suaranya ini kayak mendekat ke sini.
Ini kalian bisa lihat ya, kalau di sebelah sini itu emang gelap banget teman-teman. Ini kita di belakang, ini kalau tanpa pencahaya itu emang gelap banget. Nggak tahu suaranya di sebelah mana. Ini sangat ngeri banget teman-teman. Mereka sebenarnya ada di sekitar kita, mereka sebenarnya ada deket ya. Tapi dari tadi itu cuma ada kedengaran suaranya doang. Saya belum melihat sesuatu teman-teman. Astagfirullah. Saya sangat deg-degan banget, sangat ngeri. Oke. Kita harus waspada. Ini kita golok udah pegang teman-teman. Woi. Woi. Halo. Woi. Sementara masuk tenda dulu. Nah, kita mau explore ke sebelah sini, tapi nggak terlalu jauh. Soalnya dari tadi tuh kayak ada ancaman, teman-teman. Ada ancaman deket banget. Ancamannya itu begitu apa ya? Begitu apa ya? Nyata banget. Jadi kayak mereka tuh, saya tuh nggak boleh bermalam di tempat ini, teman-teman. Tadi itu ada suara seperti ada suara itu. Jadi suaranya kayak gitu, teman-teman. Saya kayak mendengar suara ketawa teman-teman. Jadi seperti ada suara ketawa, nggak tahu suara apa ya. Oke. Dan sebelah sini kalian bisa lihat tuh gelap banget di belakang. Oke. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Oke, sama teman. Astagfirullahaladzim. Halo. Hei. Assalamualaikum. Halo.
Oke, bismillahirrahmanirrahim cuy. Ini udah malam banget. Tempatnya ini tengah malam, kita ada di dalam hutan. Ini luar biasa banget ya. Sebenarnya saya deg-degan banget cuy. Astagfirullahaladzim, ini ngeri banget. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ini tenda. Tenda kita tinggal dulu. Kita mau ke sini. Soalnya di sebelah sini tadi ada banyak sekali suara teman-teman. Oke. Di atas pohon, nggak tahu ya. Di atas pohon nggak ada apa-apa. Oke. Sebenarnya ini ngeri banget sih. Astagfirullahaladzim. 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 Ini kameranya berat cuy. Oke. Oke. Halo. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Ini badan geter. Dan ini keringat dingin cuy. Ini badan nih lemas banget nih. Oke. Ini senternya udah kayak redup ya teman-teman. Soalnya mungkin udah terlalu lama juga dipakai. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke cuy. Ini lumayan jauh dari tenda. Di atas pohon kalian bisa lihat. Oke. Ini tendanya ada di bawah tuh, di sebelah sana tendanya. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Enggak tahu teman-teman. Di sebelah sana ada apa ya? Enggak tahu, kayak ada yang berdiri ataupun apa, enggak tahu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, astagfirullahaladzim, ini perasaan saya gak enak teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. 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 Oke. Perasaan saya gak enak banget sih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, aduh. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke. Gak tahu teman-teman. Tadi di sebelah sana kayak ada sesuatu. Oke, kamera saya berat banget, badan saya juga berat. Oke, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim cuy. Oke, astagfirullahaladzim. Oke. Oke. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim teman-teman. Oke. Itu kayak ada apa? Kayak bola api teman-teman. Oke, tuh lihat. Kayak bola api di sebelah sana. Oke, astagfirullahaladzim tuh. Oke, lihat teman-teman. Kayak ada bola api sebelah sana. Allahu Akbar tuh. Lihat. Lihat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tuh lihat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat. Itu. Lihat dia mulai kesini teman-teman. Oke, coba kita astagfirullahaladzim. Tuh lihat teman-teman. Oke, itu adalah bola api. Oke, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Waduh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu panas pati teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Lu pati. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allah. Teman-teman. Ini saya benar-benar lari. Kita masih ada di dalam hutan. Di jantung saya mau copot teman-teman.
itu tenda semuanya, barang tuh tinggal, nggak apa-apa biarin, nggak tahu nanti besok aja kita ambil lagi. Ini bener-bener kita lari aja. Kayak sosok api ya, seperti Banaspati itu api, apinya juga berjatuhan, itu apinya itu dari apa ya, dari sebelah sana itu kecil udah mulai besar, dan tadi juga udah hampir ikut kena tenda teman-teman. Oke. Ini saya benar-benar ketakutan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ini ngeluper banget cuy. Ini kalian bisa lihat, sekarang saya itu lagi pulang. Oke. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh, di sebelah sini tuh rimbun semua teman-teman. Oke, ini baterai cuma ke bawah satu. Tuh, oke. Kalian bisa lihat ya. Tuh, sebelah sana rimbun teman-teman. Oke. Ini saya lagi berusaha nenangin diri dulu sih. Ini itu sosok berbahaya banget. Itu sebenarnya bisa ngejar ya teman-teman. Ini saya udah lari duluan. Ini saya juga minta bantuan sama yang ada di kampung, itu susah banget teman-teman. Soalnya di rumah itu nggak ada sinyal. Oke cuy. Aduh, di hutan ini belum ada sinyal, kita harus turun dulu ke dari hutan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini lampunya itu semakin ngedrup cuy. Lihat teman-teman, tuh rimbun semua ya. Tuh, ini adalah kawasan hutan rimba, kawasan hutan belukar. Oke, kita cuma menyusuri jalan setapak. Kita jalannya juga bukan ke sini sebenarnya, kita cuma jalan jalur terabas doang teman-teman. Oke, sebenarnya juga kita harus hati-hati ya, takut tiba-tiba dia ada teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ini kacau banget. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini berat banget. Ya Allah. Dan ini saya down banget teman-teman. Ini down banget. Down banget cuy. Kepala saya juga pusing banget cuy. Kayak ada yang ngikutin, nggak tahu sosok apa teman-teman. Oke, Allahu Akbar, kita lagi pulang cuy. Oke, ini saya berat banget pegang kamera cuy. Oke, ini kameranya kebawain dulu, soalnya berat banget. Ini teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Ini adalah camping pertama saya yang paling kacau teman-teman. Soalnya gimana gak kacau, saya itu di dalam hutan kayak dikejar sesuatu yang sangat parah banget. Oke, astagfirullahaladzim, kita harus pulang pelan-pelan, barang-barang kita udah ikhlasin aja, kita tinggal
kita pulang, nanti kita nggak tahu kapan kesini lagi teman-teman. Kita down banget. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke buat teman-teman, mohon doanya, selalu doain terus karahimin. Oke, itu sebenarnya kita lagi senderan di semak-semak. Oke, kita pulang cuy. Oke, kita camping hari ini kita diakhirin sampai sini. Soalnya ini berbahaya banget, kita langsung pulang. Oke.